Hampir sepekan terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal cenderung masih stabil atau masih di harga Rp25.000 per kilonya. Meski stabil, namun para pedagang ayam potong keluhkan sepi pembeli. Tak kayal saat ini, pedagang ayam potong hanya mengisi ke pelanggan tetapnya saja. Meski di Kota Kuala Tunggal gencar memperingati Hari Besar Islam Maulid Nabi, namun pada momen Hari Besar Islam saat ini, penjualan ayam potong justru kian murah atau tidak ada kenaikan harga. Sebab saat ini harga ayam potong di tingkat pedagang hanya di harga Rp25.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup murah dari harga biasanya yang sempat di harga Rp32.000 per kilonya. Salah satu pedagang, Ahmad Rifai, mengatakan, meski saat ini sebagian masyarakat atau di masjid telah memperingati Maulid Nabi, namun penjualan ayam potong masih stabil atau masih di harga Rp25.000 per kilonya. Ia mengaku hingga saat ini stok ayam potong di tingkat pedagang masih tersedia untuk beberapa hari ke depan. Ini sudah sepekan segitu terus harga ya? Iya. Ini mungkin musim mulai ini ada naik lah ya? Nampaknya tidak ada nih, ayam mungkin bisa besar juga, stoknya banyak nampaknya. Kalau penjualan kayak mana bang, kalau mulai nih musim-musim mulai? Penjualannya pun tidak ada macam mulai-mulai yang sudah-sudah, biasa ramai, ini agak kurang gini nampaknya. Agak sepi lah ya? Iya, langganan dulu lah ya. Banyak ngisi langganan juga lah kita ya. Sementara pedagang lain, Abbas mengatakan, meski harga ayam potong normal untuk penjualan masih sepi, diperkirakan peningkatan permintaan di pembeli akan terjadi pada 2 hari mendatang, mendekati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harga ayam kampung berapa? 50 aja. 50 ya. Ini per kilo apa sih koan? Per kilo. Ini justru naik apa tidak harga standar lah, turun. Kalau ini harga standar lah ya. Berarti mungkin harga seminggu kayak gitulah ya harganya. Minggunya nampaknya. Kalau kayak stok dia sendiri banyak nih. Ya. Kadang-kadang minggu kadang ayam juga. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.